Bapak dan Ibu, seperti biasa sebelum Bu Kultum memaparkan materinya, nanti saya akan menginformasikan terlebih dahulu beberapa peraturan ya Bapak Ibu dalam mengikuti webinar ini. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya dulu sebelum pada saat Bu Kultum memaparkan materinya. Jadi boleh dimatikan saja dulu Bapak Ibu mikrofonnya. Lalu yang selanjutnya adalah mari kita saling menghargai satu dengan yang lain dengan kita bijaksana menggunakan chatroom ya Bapak Ibu, media komunikasi kita di dalam webinar ini, berkata-kata yang baik dan juga nanti diharapkan tidak memotong ya Bapak dan Ibu ketika Bu sedang menyampaikan materi ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan di tengah-tengah apa yang sedang dipaparkan oleh Bu Kusum, ya, boleh diketik saja dulu di chat room-nya ya Bapak Ibu, nanti akan saya bantu untuk dimoderasi ketika sesi tanya jawab. Lalu selanjutnya Bapak dan Ibu, jika Bapak Ibu merasa bahwa suaranya nggak kedengeran nih Mbak Rima, atau kok tiba-tiba layarnya freeze, tidak bergerak sepertinya materinya. Nah, itu boleh diketik saja ya Bapak Ibu di chat room ya, sehingga nanti saya akan bantu pantau, saya akan baca dan saya yang informasikan kepada Ibu Kusum. Jadi, tidak semua mikrofon terbuka Bapak Ibu, nantinya akan crowded dan kurang tertib. Kita kurang bisa menikmati webinarnya. Itu saja Bapak Ibu. Sedikit pengumuman dari saya, webinar ini direkam, jadi kalau Bapak dan Ibu nanti sesudah webinar ini ingin mengulang kembali, mendengarkan kembali apa yang sudah disampaikan Ibu Kusum, jangan khawatir, kita akan bagikan juga recordingnya lewat link yang kita sediakan di akhir acara ya. Oke, saya langsung saja berikan kesempatan ini kepada Ibu Kusum, silakan Bu Kusum. Baik Mbak Rima, tapi Mbak Rima boleh Kak dibuka ini kameranya supaya teman-teman bisa kenal. Kebetulan nih Bu, kebetulan komputer saya ya, tapi kebetulan komputer saya ini harus diupdate vantage-nya. Jadi belum bisa mengaktifkan kamera, Ibu. Mohon maaf. Dia fotonya ya, mudah-mudahan next time ya, Bu. Baik. Mbak Rima ini teman saya yang cantik sekali ya, luar biasa. Baik. Saya mulai aja kalau gitu ya Mbak Rima. Mbak Rima tidak mau buka kameranya karena sedang ada trouble di laptopnya. Ya, baik, Ibu. Selamat. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan juga terima kasih atas kesempatan dari Microsoft. Bapak Ibu di sini banyak yang hadir dari mungkin ada dari Den Haag juga ya, kemarin sepertinya mau hadir ini Mbak Desi, kemudian ada juga dari Riyadh ya, kemudian ada dari Makkah, kemudian ada dari Tokyo juga Pak Saidan sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya, ini support yang luar biasa bagi saya ya Bapak Ibu. Ini karena waktunya cukup pendek ya webinar hari ini, hanya 1 jam. Saya akan langsung aja sharing screen ya Mbak Rima ya. Silakan Ibu. Apakah bisa terlihat? Terlihat Ibu. Iya ya, Bu. Baik. Ya, saya mulai ya. Atas kehadirannya dalam webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Microsoft yang sudah mengundang saya dalam webinar yang diselenggarakan hampir setiap hari ya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah judul membangun cloud learning community lintas batas negara. Materi ini adalah sebuah best practice dari pelaksanaan diseminasi pelatihan teknologi Microsoft dalam pembelajaran untuk guru-guru di sekolah Indonesia luar negeri. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Kusum Nurhayati. Saya
pengembang teknologi pembelajaran ahli media dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu tentu saja mengenal pembelajaran blended ya. Ya, pembelajaran blended adalah suatu bentuk model pembelajaran yang mengkombinasikan sedemikian rupa antara setting pembelajaran sinkronus dan asinkronus dalam rangka menciptakan pengalaman belajar bagi para siswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan secara optimal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan setting pembelajaran atau setting belajar itu? Ya, setting belajar adalah suatu situasi dan kondisi di mana peristiwa belajar itu terjadi. Nah, definisi ini saya baca dari Smaldino dalam bukunya Instructional Technology and Media for Learning. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setting belajar adalah suatu situasi dan kondisi di mana suatu peristiwa belajar itu terjadi. Nah, setting belajar ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu synchronous learning dan asynchronous learning. Nah, untuk pembelajaran sinkronus ini juga bisa kita bagi menjadi dua, yaitu live sinkronus dan virtual sinkronus. Apa yang dimaksud dengan live sinkronus? Live sinkronus adalah suatu kondisi di mana proses belajar terjadi pada waktu dan tempat yang sama, atau sering disebut sebagai pembelajaran konvensional. Nah, ini adalah pembelajaran tatap muka yang biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah. Yang kedua yaitu pembelajaran sinkronus virtual. Nah, sinkronus virtual atau virtual sinkronus ini adalah suatu kondisi di mana proses belajar terjadi pada waktu yang sama, the real time, di tempat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, meskipun saat ini saya ada di Yogyakarta ya, ini waktu Indonesia Barat. Sedangkan teman-teman semuanya mungkin ada di waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur. Bahkan teman-teman saya yang hadir di sini, ada yang datang dari Den Haag, mungkin di sana masih pagi hari ya. Kemudian ada juga yang di Tokyo malam. Tapi ini adalah real time. Waktunya bersamaan, tapi tempatnya berbeda-beda. Saat ini kita sedang melaksanakan virtual sinkronus. Bapak Ibu, setting belajar yang kedua disebut sebagai asynchronous learning. Nah, pembelajaran asinkronus ini juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu self-paced asinkronus dan collaborative asinkronus. Apa yang dimaksud dengan self-paced asinkronus atau asinkronus mandiri? Ini adalah suatu kondisi di mana belajar terjadi secara mandiri. Kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Dalam konteks ini, belajar tanpa terikat dengan waktu dan tempat. Sifatnya lebih terbuka, luas melalui metode belajar mandiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu asinkronus kolaboratif. Ini adalah suatu kondisi di mana belajar itu terjadi kapan saja dan di mana saja melalui kolaborasi antara dua orang atau lebih. Sebagai contoh, misalnya adalah diskusi, tutorial, dan tanya-jawab melalui forum diskusi online, pemecahan masalah, dan pembelajaran kolaboratif melalui penugasan online atau online assignment. Bapak-Ibu, ini yang menarik. Pernahkah Bapak-Ibu membayangkan pembelajaran sinkronus dan asinkronus itu aplikasinya terintegrasi? Apakah ada penyedia learning management system yang bisa
memadukan antara pembelajaran sarana ya, tools pembelajaran sinkronus dan asinkronus ini. Nah, ternyata ini ada. Kita bisa jumpai tools ini dalam Microsoft Teams. Nah, ini bisa saya jelaskan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau di tempat yang lain, kita melaksanakan sinkronus dan asinkronus learning itu secara separated, ya, terpisah-pisah. Jadi, waktu asinkronus menggunakan teknologi X, ya, kemudian asinkronusnya nanti menggunakan teknologi Y. Jadi, sinkronusnya itu misalnya kita melakukan meeting, ya, virtual sinkronus, meeting online, ya, tatap muka online. Nah, itu Bapak Ibu di sekolah, ya, sebagai guru atau mungkin dalam kegiatan di kantor, sinkronusnya itu menggunakan teknologi X, ya. Kemudian asinkronusnya misalnya chatting, kemudian ada materi-materi yang harus disampaikan, kemudian tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, chattingnya menggunakan teknologi chatting tertentu, gitu ya. Kemudian tugas-tugasnya di email, menggunakan teknologi yang lain lagi. Selanjutnya, untuk assignment-nya juga menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Nah, ini sungguh tidak praktis ya, Bapak-Ibu, tidak praktis. Oleh karena itu, kali ini saya menyajikan materi ini untuk menggugah ya, semangat dari Bapak-Ibu guru, terutama bahwasanya ada sebuah aplikasi pembelajaran di mana setting sinkronus dan asinkronusnya itu bisa terintegrasi di sana. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu, jadi dalam Microsoft Teams ini saya menyebut. Ibu Kusum sepertinya termute. Boleh di unmute kembali? Ya. Chatting, kemudian menyimpan bahan-bahan belajar, kemudian memberikan tugas-tugas dan berkolaborasi dalam satu tempat. Jadi kita tidak usah repot-repot menggunakan aplikasi X untuk meeting, menggunakan aplikasi Y untuk assignment, menggunakan aplikasi yang lain lagi untuk collaboration, menggunakan berbagai macam tools untuk berbagai macam kegiatan. Cukup satu tools aja yaitu Microsoft Teams. Bapak Ibu, ini adalah tampilan kelas di Teams ya. Ini kelas saya kemarin yang saya berikan nama SELN 2020 di mana peserta di dalam kelas ini adalah semua guru sekolah Indonesia yang ada di luar negeri, di seluruh dunia. Ada 13 lokasi di seluruh dunia. Nah, di dalam kelas ini kita menjumpai menu ya di pojok kanan atas, yaitu menu Meet. Nah, dari sini kita bisa klik menu tersebut untuk memulai sebuah meeting. Jadi, jika Bapak Ibu klik menu Meet tersebut, nanti ada dua pilihan. Apakah akan meeting sekarang atau membuat schedule meeting ya. Jadi nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, kalau Ibu memilih schedule a meeting, maka nanti akan muncul kotak dialog seperti ini di mana Bapak Ibu nanti bisa menuliskan judul kegiatannya apa atau meetingnya ini dalam rangka apa. Kemudian bisa juga ditambahkan siapa saja yang akan diundang di sana. Kemudian waktunya kapan? Kalau biasanya kami pelatihan di SLN itu jam 2 siang ya sampai dengan jam 4 sore. Kemudian di sini
Nanti akan muncul di mana, itu bisa dipilih nanti. Kemudian juga informasi detail tentang meeting itu bisa ditambahkan di sana. Bapak Ibu, ketika kita mulai mengikuti meeting atau join meeting, nanti di sana akan muncul judul dari meeting tersebut sesuai dengan yang Bapak Ibu persiapkan. Nah, di sana nanti kita bisa lihat fiturnya seperti yang kita gunakan saat ini, ya, ketika webinar hari ini. Nah, ada satu lagi sesuatu yang luar biasa dari Microsoft Teams, yaitu yang biasanya Bapak Ibu harus membuat daftar hadir tersendiri, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu meeting menggunakan aplikasi tertentu, nah di situ Bapak Ibu juga menyiapkan daftar hadir, ya, yang berupa link yang biasanya diisi oleh para peserta. Nah, di sini tidak perlu, ya, Bapak Ibu di Teams ini Bapak Ibu bisa download attendance list. Di sana nanti Bapak Ibu bisa melihat peserta dalam meeting tersebut, masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa, kemudian masuk lagi jam berapa, keluar lagi, apakah dia stay di sana dalam waktu yang lama atau keluar masuk. Nah, di sana semuanya bisa kita lihat setelah kita download attendance list ini. Nah, setelah attendance list itu kita download, hasilnya seperti ini, ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat kapan peserta meeting itu bergabung, kemudian kapan dia keluar, kemudian bergabung lagi, dan seterusnya. Bapak Ibu, pada webinar kali ini saya memberikan judul membangun cloud learning community. Nah, ini coba kami lakukan, ya, saya buat dengan beberapa teman dari P4TK Matematika dan juga dari P4TK Bahasa dan juga IPA, berusaha menggunakan Microsoft ini, learning management system dari Microsoft ini, untuk sebuah komunitas belajar, gitu, ya. Jadi tidak hanya sekedar kami memberikan pelatihan Microsoft kemudian digunakan dalam pembelajaran di sekolah, tapi tindak lanjut dari pelatihan ini kami memanfaatkan media ini untuk membangun learning community. Jadi langkah-langkah yang pertama yang kami lakukan sebelum pelatihan itu melakukan analisis kebutuhan learning teknologi bagi guru-guru di Indonesia luar negeri. Nah, setelah itu langkah kedua yang sudah kami lakukan kemarin, kami kemarin ada dua kali pelatihan karena saking besarnya minat dari guru-guru SDLN sehingga kami membuka dua kali pelatihan. Nah, tahap kedua ini adalah melatih anggota komunitas dan membangun ruang komunitas yang kemarin kami beri nama SDLN 2020. Nah, setelah itu, setelah teman-teman di SDLN ini paham seperti apa Microsoft ini dengan Teams-nya, selanjutnya kami akan memberikan penguatan, ya, untuk meningkatkan kompetensi bidang studi atau mata pelajaran menggunakan ruang yang telah dibangun tersebut. Nah, di sini nanti kontennya bermacam-macam, ya. Besok pada bulan Agustus kami akan mulai dengan matematika, bahasa Inggris, dan pendidikan karakter. Setelah itu, bulan September nanti, rencananya untuk PAUD dan juga untuk mata pelajaran yang lain, ada bahasa Indonesia dan juga IPA. Dan seterusnya, ini insya Allah nanti akan terus berlanjut dalam komunitas Cloud Learning Community untuk guru-guru sekolah Indonesia di luar negeri. Dan tentu saja, kami juga nantinya akan melakukan evaluasi terhadap learning community yang sudah dibangun
Bapak Ibu SELN Cloud Learning Community yang kami bangun pada saat pelatihan teknologi Microsoft yang lalu, yang insya Allah nanti berlanjut untuk peningkatan kompetensi guru SELN dalam semua mata pelajaran. Nah, di sini sudah bergabung Sekolah Indonesia Luar Negeri dari Eropa, Afrika, dan juga Timur Tengah, yaitu Sekolah Indonesia Luar Negeri yang ada di Den Haag, ada di Kairo, di Riyadh, Jeddah, dan juga Mekah. Sedangkan yang dari Asia Tenggara dan juga Asia Timur, ada dari Yangon, ada dari Bangkok, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Singapura, Davao, dan juga Tokyo. Nah, teman-teman ini sepertinya ada yang hadir juga pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas semangat ya, dan support yang luar biasa dari teman-teman semuanya. Insya Allah dengan semangat kita bersama ini, pendidikan di Indonesia dan untuk anak-anak di Indonesia yang ada di luar negeri akan semakin berkualitas dan semakin baik lagi. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan bagaimana caranya membuat sebuah tim di Microsoft Teams. Nah, caranya mudah sekali. Jadi, Bapak Ibu nanti setelah menginstal aplikasi desktop ya di laptop seperti masing-masing, bisa mulai dengan create a team. Atau kalau seandainya ingin bergabung dengan tim yang sudah ada, bisa join dengan Teams yang sudah ada kodenya di sana, tinggal Bapak Ibu masukkan kodenya itu kalau ingin bergabung. Ya, sedangkan kalau ingin membuat tim, ya create a team ini. Bapak Ibu, setelah memilih create a team, maka nanti akan muncul menu seperti ini. Apakah tim yang dibuat itu berupa kelas yang bisa nanti ada discussion, group project atau assignment seperti pembelajaran dengan anak didik kita di sekolah, atau bisa juga professional learning community PLC, ini educator working group, misalnya ibu-ibu, ibu bapak tergabung dalam MGMP atau sesama pengawas misalnya, sesama pengampu mata pelajaran tertentu. Nah, di sini bisa juga menggunakan menu yang kedua ini. Ada juga menu staff ya. Di sini adalah School Administration and Development. Nah, di sini jadi wadah bagi administration dari sekolah ya, tenaga administrasi dari sekolah bisa bergabung membuat tim ini. Ada juga khusus untuk yang memiliki hobi tertentu ya. Ini other, ini bisa club, study group, atau mungkin berbagai macam aktivitas yang lain. Nanti silahkan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Bapak Ibu, jadi setelah kita membuat sebuah kelas, nah ini contohnya SLN 2020, nanti Bapak Ibu bisa membuat channel sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini kalau saya kemarin membuat channelnya ada jurnal, kemudian ada informasi, ada kantong tugas, kemudian kursus MIC, ada laporan kegiatan, penilaian, dan juga rekaman dari sesi course tersebut. Nah, nanti silahkan ini nanti kita coba praktekkan ya bagaimana membuat channel-channel. Bapak Ibu, untuk mengundang peserta yang akan masuk kelas kita menggunakan kode, caranya yaitu di sebelah nama kelas kita, misalnya di sini SLN 2020, ada titik tiga di sana, Bapak Ibu bisa klik, kemudian pilih manage team. Selanjutnya, setelah pilih manage team, kemudian Bapak Ibu bisa pilih setting, kemudian klik team code. Setelah Bapak Ibu pilih team code, maka di situ ada tombol generate. Nah, ini digunakan untuk memunculkan kode dari kelas kita. Jadi silakan diklik
generate. Setelah Bapak Ibu klik generate, maka nanti akan muncul kode dari tim kita. Nah, silakan kode tersebut dikopi dan dibagikan kepada peserta yang akan bergabung di dalam kelas kita. Mudah ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, salah satu fitur terbaru yang ada di Microsoft Teams yaitu fitur Insight. Nah, ini saya rasa belum saya jumpai ya di aplikasi yang lain. Karena melalui Insight ini kita bisa mengetahui digital activity dari siswa. Yang siswa itu kan mungkin kadang-kadang ya, kalau kita tanya, ya sudah baca informasinya belum? Seperti itu. Yang ada di dalam kelas, mungkin misalnya menjawab, belum Bu, saya belum membaca informasinya. Nah, kalau kita cek melalui Insight, nanti kita akan bisa melihat apakah yang dikatakan anak ini benar atau salah. Apakah betul dia belum mengerjakan itu karena belum ada informasinya. Misalnya seperti itu. Nanti kita akan lihat ya seperti apa insight-nya. Bapak Ibu, cara memunculkan insight ini di dalam ruang kelas kita, yaitu bagian general, nanti Bapak Ibu bisa di sana, kemudian nanti dipilih ya, fitur insight. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa tambahkan fitur insight ini di general dengan klik tanda plus, kemudian bisa memilih fiturnya yang ada di sana atau menuliskan insight, nanti akan muncul fitur tersebut, kemudian kita pilih. Bapak Ibu, setelah proses pembelajaran langsung, anak-anak juga sudah tergabung di dalam kelas, maka insight ini bisa kita lihat ya. Di depan saya sampaikan, dalam tema kegiatan ini, insight bisa untuk meningkatkan aktivitas siswa. Karena di sini kita bisa melihat ya, mana siswa yang aktif, mana siswa yang kurang aktif, sehingga siswa yang kurang aktif itu kita berikan treatment khusus ya, siswa yang aktif bisa membantu temannya yang masih belum aktif dan seterusnya. Nah, insight ini sangat bermanfaat ya Bapak Ibu. Kita bisa melihat di sini ada salah satu peserta, misalnya ini ada Bu Ani Kusminar. Apa saja yang dia lakukan ya digital activities-nya pada jam 1 sampai dengan jam 5 sore. Oh, rupanya dia mengunjungi kantong tugas yang membaca tugas-tugas yang ada di sana, membaca informasi, membaca tugas kursus MEC, kemudian mengikuti meeting, membaca file, dan juga mengunjungi channel general. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu, ada peserta yang aktif, ada peserta yang kurang aktif. Nah, ini penting sekali bagi kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu, ini contoh berikutnya. Jadi ini adalah digital activities ya dari para peserta yang ada di dalam kelas kita. Sebagai contoh di sini namanya Ibu Ari Nursanti. Meeting itu kami lakukan pada jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Namun sebelumnya ternyata Bu Ari Nursanti ini sudah melihat-lihat ya, atau mungkin bahkan sudah membuat komentar atau mempersiapkan tugasnya ya, karena dia terlihat sudah membaca kantong tugas, kemudian membaca informasi yang ada di general, dan juga bahkan dia menulis sebuah pesan. Nah, ini penting sekali ya, ya bagi kita sebagai seorang guru untuk melihat seperti apa aktivitas siswa yang ada di ruang kelas kita. Bapak Ibu, dalam subtema yang saya sampaikan, salah satu fitur yang ada di Microsoft Teams yaitu kelas notebook. Ini sangat memungkinkan pembelajaran yang kita lakukan ini paperless. Biasanya kita bertumpuk-tumpuk kertas dan buku ya, dengan adanya kelas notebook ini semua menjadi ringkas ya di dalam satu tempat. Nah, di dalam kelas notebook ini ada beberapa fasilitas. Yang pertama ada collaboration space, kemudian ada content library,
kemudian ada teacher only, dan juga ada student notebook. Bapak Ibu, di dalam fitur kelas notebook ini ya, jadi kelas notebooknya adalah sebuah digital notebook untuk anggota kelas yang sudah kita buat. Nah, di sana bisa menyediakan teks ya, kemudian image, kemudian kalau Bapak Ibu ingin memberikan catatan yang ditulis secara langsung menggunakan coretan tangan ya, kemudian bisa juga ada attachment, link, voice, video, dan lainnya masih banyak lagi. Nah, di kelas notebook ini ada beberapa section ya. Di antaranya adalah section student notebook. Ini adalah private space yang ini bisa diakses oleh siswa tersebut sesuai dengan namanya dan guru, di mana guru itu bisa mengakses semua notebook dari siswanya. Sedangkan siswa itu hanya bisa melihat notebook miliknya sendiri. Kemudian di sana juga ada content library. Ini adalah space yang read only ya, di mana guru dapat membagikan ya handout kepada siswa-siswanya. Kemudian ada juga collaboration space. Nah, di sini adalah space di mana setiap orang ya yang ada di dalam kelas tersebut, baik guru maupun siswa, bisa saling berbagi ya, berbagi mengorganisir kegiatan ya atau berkolaborasi. Nah, nanti silakan dicoba. Nah, seperti ini menunya Bapak Ibu yang ada di kelas notebook, ada collaboration space, kemudian ada content library, kemudian ada student notebook yang di mana di situ ada nama setiap siswa di dalam kelas tersebut, dan juga ada satu lagi yaitu teacher only, di mana di situ nanti guru bisa menuliskan beberapa informasi atau instruksi yang harus dilakukan oleh siswa atau anggota yang ada di dalam. Bapak Ibu peserta webinar, pada kesempatan sore hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru hebat SILN yang sudah bergabung di kelas SILN 2020 dan MIT 2020. Luar biasa kebersamaan dengan Bapak Ibu di kelas ini bisa memacu adrenalin saya, karena kecepatan yang Bapak Ibu miliki ini luar biasa. Mungkin karena memang Bapak Ibu adalah guru-guru pilihan ya yang ditempatkan di sekolah-sekolah kebanggaan bangsa Indonesia yang ada di luar negeri. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Kepala Sekolah Republik Indonesia Tokyo yang sudah berkenan menjadi host pada saat kelas SLN 2020 berlangsung. Bahkan beliau memberikan sertifikat ini kepada saya, luar biasa, terima kasih sekali. Kemudian juga kepada Kepala Sekolah Republik Indonesia Riyadh yang sudah berkenan menjadi host dalam kelas MIT 2020. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Semoga amal kebaikan Bapak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang kami sampaikan kepada semua yang sudah terlibat di sini, termasuk juga Istiqlat ya, Istiqlat Kementerian Luar Negeri yang terus memberikan support kepada kami untuk ikut ya membangun kebersamaan ya dalam cloud learning community untuk guru-guru sekolah Indonesia di luar negeri. Bapak Ibu, jika mungkin ingin mengenal lebih dekat siapa saja sih guru hebat SILN itu, nah nanti Bapak Ibu bisa menyimak di YouTube channel saya sebuah video sederhana tentang profil
guru-guru SPLN yang ada di kelas SPLN 2020 dan NIP 2020. Bapak Ibu, demikian tadi paparan saya pada hari ini. Jadi dengan memanfaatkan Microsoft Teams, kita bisa membangun sebuah cloud learning community bahkan lintas batas negara. Nah, ini sudah saya lakukan dalam kelas saya di Sekolah Indonesia Luar Negeri 2020 dan Microsoft Innovative Teacher atau MIT 2020 yang sudah kami laksanakan di awal bulan Juli yang lalu. Nah, di kelas tersebut rupanya pesertanya tidak hanya teman-teman dari Indonesia, tapi saya juga menjumpai seperti Miss Sanchez yang dia asli dari Filipina, kemudian juga ada Miss Nur Hayati yang warga asli Malaysia, di mana teman-teman ini belum begitu lancar berbahasa Indonesia, tetapi Teams ini mempersatukan kami untuk belajar bersama, saling mengisi, dan luar biasa ternyata manfaatnya Microsoft Teams ini. Kemudian yang kedua, di dalam Teams ada sebuah fitur yaitu Insight. Nah, saya harapkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur ini untuk melihat aktivitas dan meningkatkan aktivitas siswa ataupun peserta yang ada di dalam kelas kita. Kemudian juga melalui kelas notebook, saya harapkan ini bisa mengurangi penggunaan kertas ya, sehingga kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran paper. Demikian Bapak Ibu, mari kita bekerja bersama, mari kita berkolaborasi, sehingga kita bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yang bermanfaat, yang bisa meningkatkan sumber daya manusia anak-anak Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Mbak Rima. Ya, baik. Terima kasih Bu Kusum untuk sharingnya di sore hari ini mengenai best practice pelatihan teknologi Microsoft ya untuk guru-guru Indonesia yang ada di Sekolah Indonesia Luar Negeri. Wow, luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Kusum, mungkin mau bertanya nih tentang lesson learned dari pelatihan teknologi Microsoft, atau dampak atau impact dari pelatihan ini, dan lain sebagainya, silakan Bapak dan Ibu. Boleh diketik di chat room, ataupun jika ingin bertanya langsung, boleh aktifkan saja fitur raise hand-nya ya. Di sini saya lihat sudah ada satu penanya yang mengangkat tangan, ada Bapak Suyitno. Silakan Pak Suyitno, boleh diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Dokter, saya Suyitno, posisi di Gunung Bromo. Di Gunung Bromo, ya. Saya pengawas sekolah yang membawahi satu wilayah kecamatan, jadi pengawas SD. Sangat luar biasa Microsoft Teams yang bisa menjangkau berbagai materi pembelajaran, sehingga itu sangat lengkap, betul sekali yang Ibu paparkan, itu luar biasa. Tetapi kami semacam kendala jika ini itu hanya berlaku pada guru-guru atau daerah-daerah yang mungkin mudah sinyal. Tetapi upaya Microsoft ini luar biasa, bagaimana kalau nanti, ini pemerintah harapan kami karena Ibu di Kementerian, Kemendikbud, itu bisa lebih memperluas lagi, memperluas guru-guru untuk mendapatkan Microsoft Teams ini. Jadi ketika nanti pemerintah sudah menjangkau sinyal-sinyal yang sulit di daerah-daerah sulit, kemudian kuota-kuota akan digratiskan dan seterusnya, sehingga guru-guru itu sudah ready untuk menghadapi IT
apa namanya perkembangan IT yang luar biasa ini. Sehingga harapan kami yang di daerah, mungkin di luar Jawa, apalagi di Papua, di Aceh, sebetulnya itu luar biasa sulit. Tetapi SDM, sumber daya manusia, guru-guru itu sudah disiapkan mulai sekarang. Jadi diperluas gitu. Jadi Kementerian Pendidikan, harapan kami lebih memperluas lagi kerjasama ini. Gurunya siap, ambil nanti jalan. Tapi jangan-jangan pengumpulan dari pemerintah sudah digelontorkan, sinyal sudah ada, gurunya nggak siap. Ini terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Dokter. Terima kasih akhirnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Suyitno ya, Mbak Rima ya? Pak Suyitno ya, Pak ya? Bapak Suyitno, ya. Silakan buku. Terima kasih Pak Suyitno, luar biasa ya semangatnya dari Gunung Bromo. Kalau di tempat Pak Suyitno gimana ya? Sinyalnya apakah bagus? Rata-rata kurang bagus, itu hanya jalur wisata menuju Gunung Bromo. Tapi ketika masuk ke foto-foto itu sinyal sulit, bahkan tidak ada sama sekali. Itu di wilayah Jawa. Saya bayangkan kalau di Papua tambah apa namanya, luar biasa sulitnya. Iya, baik. Iya. Jadi Pak Suyitno ini seperti memberikan himbauan gitu ya kepada pemerintah agar sumber daya guru ini ya, kompetensi guru ini ditingkatkan ya. Meskipun seandainya teknologinya itu belum bisa dimanfaatkan, tapi disiapkan dulu SDM-nya gitu ya Pak ya. Ini saya setuju sekali Bapak. Dan kami dari Microsoft ya, siap ya Mbak Rima untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru yang bersemangat ini ya. Jadi tanpa semangat dari guru untuk terus belajar ini ya, kita juga akan kesulitan. Karena memang mempelajari sebuah teknologi itu bukan sesuatu yang mudah ya. Mungkin ini teman-teman di MIT dan SILN banyak yang sudah gabung di sini. Ini luar biasa ya kerja keras yang harus dilaksanakan pada saat harus mengerjakan tugas-tugas. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah, tapi dengan adanya semangat yang besar seperti Pak Suyitno ini, insya Allah ini akan mempercepat ya apa namanya akselerasi peningkatan kemampuan dari para pendidik yang ada di seluruh penjuru tanah air gitu. Gitu Mbak Rima. Terima kasih Ibu Dokter. Iya. Terima kasih Ibu Kusum. Baik, Bapak dan Ibu, silakan bagi yang masih ingin bertanya, silakan. Pak Suyitno, ini tempat impian saya loh. Saya belum pernah nyampe ke Gunung Bromo. Wah, mudah-mudahan cepat berlalu ini ya. Sudah 5 kali loh, Pak. Aduh, saya pengen banget loh, Bu. Sayang kalau iya, mudah-mudahan COVID-nya cepat lewat. Iya. Biar ini bisa ke tempatnya Pak Suyitno. Mbak Rima ini nggak harus bertanya ya, jadi kalau ingin menyampaikan apa ya, seperti yang disampaikan Pak Suyitno tadi, saran ataupun himbauan atau masukan atau kesan itu boleh ya, silahkan. Iya, silahkan. Mumpung ada Ibu PTP A5 dia Kemendikbud di sini. Jadi kalau ada curhatan boleh disampaikan ya Bapak dan Ibu. Ya, oke, masih saya tunggu. Iya, masih saya tunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, boleh raise hand ya Bapak dan Ibu. Nanti akan saya pilihkan. Jadi tidak langsung membuka mikrofonnya ya Bapak Ibu. Boleh nyalakan dulu raise hand-nya. Nanti akan saya panggil namanya. Baru Bapak Ibu boleh mengaktifkan mikrofonnya ya. Oke, nah ini ada pertanyaan Bu Kusum. Yeah. Approval yang diberikan gratis bagi pendidikan berlaku 1 tahun. Ini sepertinya approval office 365 ya, dari Bapak Muhammad Nasir nih. Setelah itu apakah kita boleh approval kembali atau kita harus berbayar? Karena sekolah saya sudah memakai Microsoft Teams. Terima kasih atas jawabannya. Apakah Bu Kusum mau menjawab atau saya saja langsung ini? Mbak Rima aja langsung deh. Oke. Baik, jadi Pak Munasir ini kan sudah punya Office 365 di sekolahnya ya, dan sudah mulai coba nih dalam 1 tahun ini. Jadi nanti Office 365 itu kan modelnya subscription, Pak. Jadi berlangganan gitu. Nah, nanti ketika sudah habis masa 1 tahunnya, itu kita harus memperpanjang kembali langganannya. Jadi nanti bisa diperpanjang ya. Jadi nanti admin bisa membuka ada admin panelnya di sana, dan nanti bisa
perpanjang kembali license-nya. Untuk harganya, Office 365 yang A1, ya, A1 itu adalah layanan yang paling dasar, ya, paling basic, Bapak dan Ibu, itu harganya Rp0. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu sekolahnya ingin menggunakan yang A1, itu silakan saja Bapak Ibu, karena itu gratis, Rp0. Perpanjangannya pun juga Rp0, ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu nanti sekolahnya nih merasa bahwa pengen meningkatkan layanannya dengan fitur-fitur yang jauh lebih komplit lagi, lebih lengkap lagi, itu nanti bisa menaikkan lisensinya ke A3 dan A5, ya. Ada juga M365. Kalau tertarik lebih lanjut, Bapak-Ibu, untuk informasi licensing teknologinya Microsoft, nanti bisa mengirim email ke kita, ya, di msedu.indonesia@microsoft.com. Sudah saya ketikkan juga di chatroom kita, jadi bisa ditanyakan di sana, ya. Dan di sini juga sudah ada nih hadir dari tim Microsoft bagian licensing, salah satunya Mbak Mela Sari, itu boleh ditanya-tanya juga, ya, Bapak dan Ibu. Baik, mudah-mudahan menjawab, ya, Pak Nasir. Ini pertanyaan yang sama, ya, dari Bapak Harjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mbak, kami dari SMP Muhammadiyah 1 Klaten untuk bisa bergabung dengan Office 365. Iya. Caranya Bapak Ibu untuk mendapatkan Office 365 di sekolahnya itu mudah sekali, ya. Jadi Bapak dan Ibu syaratnya sekolahnya punya domain sekolah nih Bapak Ibu yang sch.id, ya. Nanti kalau sudah ada domain sekolahnya itu boleh mengirimkan email ke kita di msedu.indonesia@microsoft.com. Bisa nanti Bapak Ibu kirimkan email, misalnya sebutkan kami dari sekolah mana, domain sekolah mana, mohon bantuannya untuk mendeploy, memasang teknologi Office 365 di sekolah kami. Nanti akan dibalas emailnya oleh tim Education Microsoft Indonesia, ya, Bapak dan Ibu. Baik, dari ini Bu Kusum banyak bertanya tentang Microsoft Teams. Iya, ini apa namanya? Enggak apa-apa, ya, Bu. Yang pemula. Jadi banyak yang pemula yang baru kenal, yeah, dengan Microsoft yang gabung pada yang kelas baru, saya, ya, ini. Enggak apa-apa. Iya. Yeah. Baik. Ya, ini dari Bapak Bambang Rianto. Microsoft Teams memang hebat. Terima kasih, Pak. Kami menunggu kapan layar 7x7 diluncurkan supaya tampilan pesertanya seperti aplikasi yang sebelah. Oke. Okay. 7x7 masih roll out, Bapak Ibu, ya. Roll out-nya itu bergilir di semua tenannya Office 365. Jadi kita tunggu saja, Bapak dan Ibu. Ini seiring waktu. Jadi mudah-mudahan sih rencananya sampai dengan akhir Juli ini, ya. Nanti tiba, pokoknya dalam semalam udah tahu-tahu udah nongol aja fitur 7x7-nya. Itu emang secara bergilir, Bapak-Ibu, dilakukan oleh Microsoft. Jadi kita tunggu saja, ya, segera akan hadir di tinan-tinan sekolahnya Bapak dan Ibu semua. Oke, baik. Silakan Bapak dan Ibu, itu saja pertanyaan yang ada di chat room. Yang mau lanjut bertanya dengan Ibu Kusum atau mau ada yang disampaikan, saran, masukan untuk Kemendikbud, boleh Bapak-Ibu, ya, silakan. Silakan. Itu ada Pak Teguh, ada Pak Mustaqim, biasanya beliau banyak komentar nih. Boleh, silahkan. Bisa raise hand dulu, Bapak. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Oke, Bapak Mustaqim, silakan, boleh diaktifkan, Bapak, mikrofonnya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Mustaqim. Saya adalah guru inovatif dan baru-baru juga menjadi trainer yang sementara juga menunggu pengumuman lulus besok barangkali. Ini Bu, saya sudah ada 2 sekolah di sini. Dalam hal ini SMP 10 dan SMP Negeri 3 Lamuru yang baru-baru dibuatkan akun dan saya sebagai adminnya. Sebenarnya saya belum tahu persis bagaimana prosedurnya. Nah, saya hanya bermohon sama
apalagi salah satu master trainer untuk membantu saya, karena kebetulan di kecamatan saya ini sudah ada yang sangat berminat dengan Microsoft Office 365. Yang jadi pertanyaan saya masih status trainer, apakah di sekolah saya itu kan belum mendeploy dibanding sekolah lain, saya sudah. Maksud saya, apakah saya sebagai masih status trainer bisa juga langsung untuk membeli domainnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah harga yang dipatok itu, mohon maaf karena saya terlambat tadi mengikuti itu, ada istilah yang saya dengar tadi, A1, A berapa. Berapakah sebenarnya harga yang sebenarnya itu untuk membeli domainnya dalam satu sekolah? Karena saya lihat di situ, mohon maaf, yang bantu dulu adalah salah satu master, saya langsung saja saya kasih dengan, ada dua saya lihat berkas permohonan yang saya masukkan. Dalam hal ini tentu dari pihak kepala sekolah dan saya sendiri yang dia ambil adminnya. Dan saya juga heran karena oh ternyata seperti itu caranya di apalagi namanya kalau kita sudah jadi admin. Maksud saya di sini apakah kalau misalnya kita jadi trainer itu, apakah memang tidak bisa langsung dijadikan saja admin di sekolah itu? Itu pertanyaan saya Bu untuk sementara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Microsoft atau saya ya Mbak Rima ya yang jawab kayak gini. Oke. Baik. Terasa antara boleh sama trainer tidak ini ya. Antara trainer dan iya, admin itu tidak ini ya, tidak berkaitan. Kalau sudah lulus trainer terus bisa jadi admin itu enggak seperti itu ya. Monggo Mbak iya, Rima. Betul. Silakan. Selamat sore Pak Mustaqim. Boleh tahu Bapak saat ini mengajar di mana ya Pak? Sebenarnya saya mengajar di ISD. Cuma baru-baru ini, waktu tanggal berapa itu hari Sabtu baru-baru, saya ke SMP Negeri 1 Lamuru untuk memberikan apa yang saya tahu tentang Microsoft Office 365. Dan kebetulan pada waktu itu karena di sini masa COVID, tentu pembelajarannya online, dan di sini kan ada beberapa aplikasi yang dipakai. Kalau saya dalam hal ini tentu sudah memakai Office 365. Nah, saya diminta oleh kepala sekolahnya karena dia juga ingin memakai aplikasi itu, makanya saya di situ sebagai admin, sedangkan sekolah saya sendiri belum terdaftar, belum sch.id. Oke, gitu, Bu. Baik, ya baik. Jadi Pak Mustaqim ini adalah trainer Office 365 ya, pernah mengikuti kelas pelatihan Office 365 sebelumnya. Baik, jadi saya jelaskan sedikit alurnya Bapak dan Ibu. Untuk master trainer atau trainer Microsoft itu kebetulan sebenarnya tidak berhubungan ya dengan menjadi admin IT di sekolah. Jadi admin IT di sekolah itu sepenuhnya adalah dari sekolah yang menunjuk orang tersebut ya. Jadi kalau misalnya kepala sekolah mungkin menunjuk Pak Mustaqim karena kebetulan Bapak adalah trainer Microsoft misalnya, mau dijadikan juga admin IT di sekolahnya, itu bisa saja Pak. Jadi kita kembalikan ke sekolah sebenarnya. Nah, untuk Bapak dan Ibu semua di sini, ini informasi juga dari kami di Microsoft bahwa untuk mendapatkan layanan Office 365, seperti salah satu bentuk layanannya adalah Microsoft Teams yang saat ini kita gunakan ya Bapak dan Ibu untuk menyelenggarakan webinar atau menyelenggarakan pembelajaran daring, itu bisa didapatkan secara gratis ya Bapak dan Ibu. Jadi gratis di sini maksudnya adalah harganya mulai dari 0 rupiah. Ya, harganya mulai dari 0 rupiah. Nah, untuk yang harganya 0 rupiah ini dinamakan
ya, lisensinya dinamakan A1 oleh kami di Microsoft. Jadi selain lisensi A1 yang harganya 0 rupiah Bapak dan Ibu, ada dua lisensi lainnya, yaitu lisensi A3 dan A5 ya. A3 dan A5 ini berbayar Bapak Ibu. Mengapa berbayar? Karena kalau berbayar sudah pasti fasilitas yang diberikan atau fitur yang diberikan ini pasti lebih ya Bapak dan Ibu daripada yang gratis ya. Jadi kami sebenarnya merekomendasikan Bapak dan Ibu yang sekolahnya baru mengenal teknologi Office 365 boleh coba yang gratis dulu nih Bapak dan Ibu, yang A1 misalnya mau dicoba selama 1 semester atau 2 semester, silakan Bapak dan Ibu. Jadi punya pengalaman dulu menggunakan Office 365 ini dalam pembelajaran daring seperti apa. Ya, jika misalnya cocok sesuai dengan kebutuhan sekolah, menjawab segala kebutuhan sekolah dan ingin meningkatkan layanannya, nanti bisa menghubungi kembali kami tim di Microsoft untuk misalnya mau menaikkan ke lisensi A3 atau A5. Ya, nah jadi seperti itu Pak Mustaqim. Syaratnya adalah Bapak Ibu mudah sekali seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hanya cukup mengirimkan email saja sebenarnya ya ke msedu.indonesia, sudah saya ketikkan di chatroom @microsoft.com ya, dengan syarat Bapak Ibu sebaiknya sudah memiliki domain sekolah Bapak Ibu SCHID. Kenapa? Karena itu syarat Bapak Ibu untuk sekolah Bapak dan Ibu bisa mendapatkan layanan Office 365 Education yang gratis ya. Jadi tidak bisa dideploy di tenan selain sch.id, .edu atau .ac.id. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya Office 365 ini berbayar Bapak Ibu. Kalau dimanfaatkannya untuk kepentingan corporate. Ya, hanya untuk kepentingan edukasi saja Microsoft memberikan gratis ya, tapi syaratnya itu .schid, .edu atau .ac.id. Nah, Bapak dan Ibu, boleh kalau Bapak dan Ibu ingin tertarik mengetahui lebih lanjut mengenai layanan atau lisensi Office 365 ini, di chatroom boleh Bapak Ibu ketikkan namanya, ya, lalu dari sekolah mana, lalu tolong tinggalkan alamat emailnya Bapak dan Ibu. Alamat email Bapak dan Ibu. Di sini sudah ada rekan saya, Mbak Mela Sari dari bagian lisensi di Microsoft Edu. Nanti kami akan memfollow up buat Bapak dan Ibu yang memang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang layanan Office 365 di sekolah. Ya, jadi boleh silakan Bapak Ibu diketik saja di chat roomnya namanya Bapak dan Ibu, atau sekolahnya dan juga alamat emailnya. Nanti akan kami kontak ya Bapak dan Ibu. Mungkin itu dulu ya untuk menjawab pertanyaan Pak Mustaqim. Di sini ada yang raise hand lagi, Ibu Rini Astuti. Silakan Ibu Rini. Terima kasih. Mau tanya. Ya, pertama usul dulu kepada sebentar, sedikit lagi Bu. Bisa Bu? Sedikit ya, baik. Lagi, Bu. Silakan bisa. Pak Mustaqim. Harganya kalau bisa A3, harga domainnya A3, kan tadi kan ada A1, A3, dan A5, yang sedang-sedang sajalah, saya sangat berminat, siapa tahu saya bisa, saya ingin sekali dengan A3-nya saja, yang berbayar lah, jangan yang gratis, harganya baik, A3-nya. Ya, terima kasih, kebetulan saya bukan bagian licensing nih Pak. Ya, saya kebetulan bagian education technology spesialis. Jadi, untuk masalah pricing harga itu saya tidak bisa memberitahukan di sini. Karena harganya itu bervariasi, Pak. Kita menghitung jumlah tenaga pengajar di sekolah. Jadi, ada perbandingannya antara siswa dan guru. Jadi, sangat personal sekali. Gitu, ya. Jadi, nanti bisa dibantu untuk dihitungkan oleh tim licensing kami. Pak Mustaqim, boleh tinggalkan saja di chat room. Namanya Bapak, alamat, maaf, nama sekolahnya dan email saja Pak, biar segera dikontak oleh tim kami. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Mustaqim. Baik, kembali ke Ibu. Terima kasih banyak. Oke. Sama-sama. Kembali ke Ibu Rini Astuti. Silakan Ibu Rini. Terima kasih. Halo Mbak Rima. Halo, terima kasih. Saya pikir saya keluar nih. Halo, ada yang tanya lagi Mbak? Ya, ada Ibu Rini. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Suara saya masuk? Ya, masuk Ibu. Terdengar. Oh, iya. Silakan.
Baik, yang pertama untuk karena di masa membutuhkan pembelajaran jarak jauh, maka memang membutuhkan kemampuan untuk IT. Maka kami usulkan, saya usulkan bagaimana kalau Dinas Pendidikan itu atau Kementerian Pendidikan itu membuat program untuk pengenalan-pengenalan yang berkaitan dengan IT secara rutin ke semua sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena saya juga harus mengajar online, saya sudah memanfaatkan Office 6365. Tetapi kebetulan itu kan saya dapat akunnya dari suaranya sekolah. Putus-putus ya? Putus-putus. Suaranya jelas, Ibu. Suaranya jelas. Silakan dilanjut, Ibu Rini. Ya. Kemudian karena saya mendapat akunnya itu kan pertama dari sekolah, kemudian yang kedua itu saya dapat dari Dolmen Provinsi Jateng. Nah, apakah itu bisa saya gunakan ketika saya mau mengadakan pembelajaran dengan anak-anak, dan apakah anak-anak juga harus mempunyai akun di Office 365? Karena saya agak awam, sangat awam dengan IT, tetapi saya punya semangat untuk mempelajari dan mengetahui IT. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, Ibu Rini. Ya, Bu Kusum mungkin mau menanggapi masukan dari Ibu Rini tadi terkait program dari Kemendikbud. Ini saya tidak begitu mendengar tadi, Mbak. Mungkin ada trouble di saya atau gimana. Mungkin bisa diulangi intinya, Mbak. Intinya apa pertanyaannya? Ya, Ibu Rini, boleh sekali lagi untuk Ibu Kusum? Ya, mengusulkan saja agar dari Kemendikbud itu mempunyai program untuk mengenalkan yang berkaitan dengan IT ini ke setiap sekolah, terutama yang jangan di pusat, tetapi yang agak-agak daerah, bahkan yang pelosok, sehingga sekolah dan guru-gurunya itu bisa menguasai ya minimal IT dasar, sehingga untuk melaksanakan pembelajaran PJJ itu tidak mengalami kesulitan. Terus terang yang saya lihat kan masih banyak yang mengalami kesulitan. Itu saja. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini ada program guru penggerak ya. Jadi guru penggerak itu nanti dia yang akan melaksanakan tugas yang Ibu harapkan tadi. Insya Allah nanti kedepannya guru-guru ini akan lebih melek teknologi gitu ya, dengan adanya program guru penggerak. Jadi silahkan Ibu-Ibu yang ingin mendaftar ya, pendaftarannya masih dibuka kayaknya. Nah, nanti insya Allah dengan cara seperti ini bisa membantu meningkatkan kualitas pendidik yang ada di Indonesia. Demikian juga guru-guru yang sudah ini ya, IT-nya sudah tinggi, sudah mahir, silahkan bisa dengan inisiatif sendiri. Tadi kan Microsoft sudah menyediakan berbagai fitur di mana Bapak-Ibu bisa berkolaborasi sebagai sesama pengawas, sesama guru mata pelajaran, dan sebagainya. Nah, ini dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan bagi guru-guru yang lainnya. Seperti itu. Gitu aja, Mbak Rima. Baik. Saya akan membantu menjawab pertanyaan Ibu Rini tentang tadi Ibu memiliki akun Office 365 dengan domain sekolah dan dengan domain Jateng ya. Itu bisa digunakan, Ibu, kedua-duanya. Nah, akan tetapi yang saya tahu untuk domain Jateng itu kan waktu itu kalau tidak salah keperuntukannya adalah untuk pelatihan. Betul ya, Ibu Rini? Iya, betul. Betul ya? Untuk pelatihan. Jadi itu sebenarnya domainnya bisa digunakan untuk berkolaborasi sesama instruktur ketika Ibu pelatihan, dan juga sesama rekan saat pelatihan. Nah, untuk berkolaborasi dengan siswa nih, Bu, seperti Ibu mau mengadakan kelas dengan siswa menggunakan Microsoft Teams, itu pakainya domain sekolah, Ibu. Sehingga nanti akun siswanya bisa ditambahkan di domain sekolahnya, Ibu. Karena sepertinya tidak mungkin ya menambahkan siswanya pada domain
Jateng Pintar atau BPTIKP Jateng itu ya, Bu ya. Gitu. Yeah, jadi yeah. Bisa admin sekolah Ibu Rini nanti membuat akun-akunnya juga untuk para siswanya sehingga siswanya nanti bisa pakai juga akun Office 365-nya. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Rini. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Pak Budiman ya kalau nggak salah nih yang menanyakan saya tertarik dengan kegiatan cloud learning di luar negeri. Nah itu apa saja ya. Kegiatannya gitu pertanyaannya. Betul. Silakan Ibu Kusum untuk dijawab. Ya jadi ini saya bersama teman-teman di SCLN ini di sini sudah hadir ada Pak Teguh, ada Pak Mustaqim, ada Pak Saidan ya dari Tokyo. Dan semua guru SCLN ini berkeinginan ya dengan cloud learning community ini bisa apa ya istilahnya upgrading gitu untuk kompetensi pendidik ya. Jadi nanti pada bulan Agustus nanti kita akan mulai untuk mata pelajaran bahasa Inggris, matematika dan juga pendidikan karakter. Nah ini sifatnya adalah untuk memberikan penguatan ya. Kepada guru upgrading dari pengetahuan tentang mata pelajaran tersebut. Sehingga harapannya nanti setelah belajar menggunakan teknologi ini, teknologinya bisa diterapkan, kemudian secara kontennya, ya materinya, atau kompetensi profesionalnya. Ya. Kalau penguasaan mata pelajaran itu kan kompetensi profesional. Nah itu diharapkan juga meningkat gitu ya. Seperti itu, jadi materi-materi untuk mata pelajaran yang nanti kita akan sampaikan melalui Cloud Learning Community itu ya, Pak Budiman tadi yang bertanya. Itu Mbak. Baik, Ibu. Sepertinya ada yang mau bertanya lagi secara langsung, Bapak Astrori. Silakan Pak Astrori, boleh diaktifkan mikrofonnya. Iya. Terima kasih, Bu Rima, Ibu Kulsum. Iya. Sama-sama, Pak. Nah, saya tanya sedikit aja, saya kan sudah deploy sudah dari bulan Juni, awal Juli itu sudah pakai deploy untuk akun SCID-nya sudah selesai dan kemarin sudah pembelajaran juga kita pakai akun itu. Terus yang apa update terbaru kan yang layar biasanya kan kalau di laptop atau di komputer desktop maupun PC itu kan ada 9. Itu kapan ya yang 49 layar videonya itu bisa muncul itu ya? Saya sudah ini tapi belum muncul-muncul sampai sekarang. Nah, saya jelaskan ke siswa, mereka sudah saya jelaskan gitu tapi sampai sekarang kok belum muncul-muncul lah. Itu pertama. Yang kedua terus Ibu Kulsum untuk pelatihan apa tadi yang upgrading itu kira-kira bisa nggak kita guru-guru di sekolah saya? Karena kita kan sudah sudah semua, sudah pelatihan, sudah ini. Oh ya. Maksudnya ikut pelatihannya ya, Bukul sih upgrading khusus itu guru apa guru bahasa Inggris. Iya baik. Oh. Ya, baik ini aja. Mbak Rima dulu yang jawab atau saya dulu? Boleh Ibu Kulsum. Ini Pak Astrori lokasinya di mana ya Ibu? Saya di Kota Tual di pulau apa Maluku Tenggara, maksudnya pulau. Di Provinsi Maluku, maksudnya. Maluku. Luar biasa. Saya sudah pernah ke Patohi loh, Pak. Oh, sudah keluar ya. Ya, sudah. Ambon City of Music. Iya. Saya saja dulu ya, Bu Kulsum ya. Jadi untuk 7x7, Pak Astrori, itu roll out-nya sepanjang bulan Juli ini. Ya, jadi kita tunggu aja nih, Pak. Karena Microsoft itu untuk rolling out sebuah fitur terbaru pada teknologinya, itu bergilir, Pak. Jadi tidak serempak, langsung sekaligus di semua tenan dalam satu waktu yang sama. Jadi bisa saja waktu untuk rolling out-nya antara 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi kita tunggu aja nih, Pak. Nanti kalau misalnya memang di tenan sekolahnya Bapak sudah masuk, itu nanti otomatis akan 7x7 dia, gitu. Jadi nggak kita request atau apa, tapi memang hanya bisa menunggu dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan cepat ya, Pak Astrori. Siswanya nggak sabar. Nanti. Tapi ya. Kita sudah jalan kok. Iya, untuk... baik, Pak. Iya. Silakan Bu Kulsum untuk yang pertanyaan selanjutnya. Iya, Pak Astrori dari Maluku ya.
Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu khusus untuk guru SILN ya. Tapi kalau memang Bapak berminat, ini di lembaga kami memang menyelenggarakan juga untuk guru-guru di Indonesia. Jadi nanti Bapak bisa chat saya ya untuk informasi tentang apa namanya upgrading untuk guru bahasa Inggris ya. Itu nanti insya Allah akan kami laksanakan untuk seluruh pendidik yang ada di Indonesia ya, se-Indonesia. Ini kami selenggarakan insya Allah nanti bulan September. Nah, nanti silahkan bisa menghubungi saya, nanti akan saya informasikan bagaimana tata cara pendaftarannya, gitu ya, Pak Asrori. Iya, saya sekalian alamat saya chat ya. Email. Iya, nanti di chat aja. Makasih, Bu. Iya. Silahkan, masih ada. Baik. Sudah lewat waktunya, Mbak, ya. Iya, ini sudah lewat nih waktunya nih, Bapak dan Ibu semua. Tahu masih ada yang angkat tangan. Tapi kita sudah harus mengakhiri nih ya, Bapak dan Ibu, karena sudah ada yang malam hari di Indonesia Timur, mungkin mau makan malam dulu, yang di Riyadh dan Mekah mau sholat dulu, mungkin sholat duhur ya. Jadi, Bapak dan Ibu, terima kasih ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Di sini saya lihat banyak yang nanyain kontaknya Bu Kusum nih, Bu. Jadi, boleh di-share lagi ya, Bu, di chat room untuk iya. Kontak Ibu ya, karena ada kayak Pak Suyitno nih katanya tertarik bertukar wawasan pengalaman khususnya dalam pendidikan dan pembelajaran dengan sekolah Indonesia di luar negeri. Ya. Tapi gimana caranya ya? Nah, itu saya kembalikan kepada Ibu Kulsum ya untuk mengelolanya. Baik, Bapak dan Ibu, Bu Kulsum, mungkin sebelum kita berpisah di sore hari ini, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk Bapak dan Ibu semua yang hadir? Silakan Ibu. Oh ya, baik. Baik, Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini meskipun sedikit ya, meskipun hanya sesuatu yang sangat kecil, tapi semoga ini bisa menggugah ya, menggugah semangat Bapak Ibu untuk terus berkarya, terus berinovasi dan terus belajar. Tentu saja tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat anak-anak Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri. Semoga di masa yang akan datang kita akan semakin berjaya gitu ya, kita akan semakin sukses ya, anak-anak Indonesia ini membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Demikian Mbak Rima, mohon maaf jika banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih pada Microsoft yang sudah memberikan kesempatan saya untuk hadir pada webinar pada hari ini. Terima kasih Mbak Rima. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak sudah berbagi kepada kita. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, saya akan menyampaikan sedikit informasi juga bahwa besok kita masih akan bertemu lagi ya Bapak dan Ibu. Perpisahan ini jangan cepat-cepat terjadi ya Bapak Ibu. Jadi besok webinar selanjutnya ini ada di hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Jamnya sama Bapak Ibu, 15.30 sampai 16.30 WIB. Topik untuk webinar esok hari adalah memanfaatkan Power Automate. Nah, ini salah satu aplikasi yang juga ada dalam Office 365, Bapak dan Ibu, untuk pengiriman dokumen laporan prestasi siswa secara massal. Dan besok narasumber kita adalah Bapak Asmar Ahmad SPD. Beliau adalah guru di SMA Negeri 17 Makassar dan juga merupakan Microsoft Innovative Educator Expert. Poin materi yang akan disampaikan adalah yang pertama, Power Automate dalam membantu mengotomatisasi pekerjaan. Yang kedua, mengirim sertifikat dan surat keterangan lulus atau SKL secara massal dengan Power Automate. Dan yang ketiga, mengirim dokumen dari data form atau data yang sudah tersedia di Excel. Jadi nanti Pak Asmar akan menyampaikan materinya disertai sedikit demo mengenai penggunaan Power Automate ini ya Bapak dan Ibu. Jadi ditunggu kembali bergabung esok hari masih di aka.ms/teams-edu-id ya Bapak dan Ibu. Ibu Kusum, terima kasih banyak. Mbak Rima, ini materinya bagus banget ya. Jadi kemarin waktu saya di STLN itu, saya juga mengirimkan email menggunakan Power Automate. Jadi Bapak-Ibu, ini
menarik sekali ya. Jadi kemarin itu waktu saya mengirimkan email bagi peserta SLN itu menggunakan Power Automate. Jadi ini sangat mempercepat ya pekerjaan. Jadi silahkan besok bisa mengikuti karena ini sangat menarik materinya. Iya, setuju banget ya Bu ya. Iya. Jadi boleh gabung lagi Bapak Ibu. Ini flyernya saya share juga ya di chat room. Jadi Bapak Ibu boleh ambil, boleh lihat di sana dan boleh dibagikan juga ke rekan-rekan yang lainnya. Baik, Bu Kusum, terima kasih banyak. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih. Menjadi berkah dalam pekerjaannya ya, Bu, ya.